Menteri BUMN Erick Thohir melakukan peninjauan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Kamis siang. Didampingi Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, ia sempat menyapa para pemudik di ruang tunggu penumpang kapal reguler. Dalam keterangannya, Erick menilai kesadaran pemudik dalam memesan tiket secara online melalui aplikasi Frizy lebih baik di tahun ini, sehingga mampu mendukung pelayanan arus mudik di pelabuhan yang jadi lebih baik. Selain itu, ia juga meminta PT ASDP menyiapkan penginapan atau hotel di area pelabuhan agar bisa dimanfaatkan oleh pemudik untuk beristirahat. Fasilitas terminal ditambahkan. Artinya apa? Terminal yang sudah ada, baik di Merak Bakauheni, nanti ada juga fasilitas penginapan seperti hotel. Ya, karena kita untuk memastikan bila ada yang datang tanpa tiket, ya, punya alternatif juga tinggal dulu di situ. Selanjutnya, Menteri BUMN Erick Thohir bersama Gubernur Lampung melakukan peninjauan Krakatau Park yang kabarnya akan segera diresmikan. Teuku Holid Syah, Kompas TV, Lampung.